Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, mumpung di Tuban, ini saya updatekan juga untuk di jalan ring road ya. Kondisinya seperti apa? Nanti kita lihatkan. Mumpung saya di Tuban, gimana update terbarunya jalan, kondisi jalan di ring road? Pembangunannya ya teman-teman, karena kemarin-kemarin belum selesai. Kita coba lihat seperti apa. Nah, ini sudah mulai jalan ring road ya teman-teman. Belum, barangkali teman-teman yang belum pernah lihat saya atau belum pernah tahu ring road Tuban ya, ini teman-teman. Jadi ini masih kayaknya masih proses pembangunan ya. Oh, ini belum selesai. Jadi lama sekali. Ini belum selesai. Jadi untuk yang sebelah barat ini masih satu jalur ya. Satu jalur dipakai dua lajur ya. Dua arah maksudnya. Aduh. Nah, ini masih baru di aspal ya. Nah, di aspal. Ya, mungkin sebentar lagi selesai. Karena sudah di aspal. Saya kira sudah selesai. Soalnya lama sekali. Ini aja masih putus. Ini masih putus, belum selesai. Sampai yang sebelah sini, yang sebelah kita lewati ini, banyak yang sudah rusak. Yang sebelah utara ini aspal ya, tapi sebelah ini cor-coran. Yang bikin aneh itu banyak, tambah banyak perempatan ya di daerah sini. Banyak jalan baru. Masih proses, kayaknya masih lama ya, masih banyak jalan-jalan yang belum nyambung. Entah kapan selesainya ini. Dan perempatan-perempatan seperti ini enggak ada lampu merahnya, yang bikin apa ini, lalu lintas tambah semrawut. Ini suasana siang hari ya teman-teman. Ini lalu lintas di jalan ring road Tuban. Kabar-kabarnya juga di sini sering buat balapan ya. Sering banyak kejadian kecelakaan gitu di
berita-beritanya teman-teman, akan isu-isunya juga ada apa gangster yang selalu kumpul-kumpul di daerah sini. Apa iya ya? Karena memang sini nggak ada penerangan ya buat teman-teman, nggak ada penerangan jalan. Mau kanan kiri kan nggak ada penerangan jalan. Jadi kebayang gelapnya seperti apa kalau malam. Hanya mengandalkan penerangan dari kendaraan. Tapi di sini banyak warung-warung kecil, warung-warung baru yang dadakan. Waduh-waduh, trekking. Waduh. Sampai sini belum selesai teman-teman, berarti masih lama sekali ya. Masih belum ada perubahan ya, maksudnya belum perubahan tuh masih belum ada yang bisa dilewati lagi, cuman masih proses pengerjaan, jadi nggak ada apa ya? Progresnya sih sudah, maksudnya belum bisa dilewati gitu teman-teman, jadi masih sama seperti yang dulu. Nah, yang video saya berapa bulan yang lalu gitu masih kayak gini ya, masih lewat sini, yang bisa dilewati cuman ini. Yaudah, ini jalan yang bisa dilewati ya, ini yang jadi dua ini. Di sini penerangannya gimana, masih fungsi apa enggak ya lampu-lampu ini ya? Ini ada, di sini ada penerangannya teman-teman, yang sudah jadi ya, maksudnya kanan kiri sudah jadi, ada penerangannya. Yang masih satu jalur itu belum ada, tapi nggak tahu ya lampunya fungsi semua apa enggak. Ya seperti ini teman-teman ya, update terbaru dari Jalan Ring Road Tuban. Jadi masih sama, maksudnya samanya belum bisa dilewati ya yang jalur barunya.
hanya masih seperti video saya yang sebelumnya. Kalau progresnya sih ada, pengerjaannya masih jalan teman-teman, cuman masih belum bisa dilewati padahal sudah berapa bulan dari video saya yang sebelumnya. Kalau yang sebelah sini itu masih relatif bagus teman-teman, karena yang sebelah selatan ini, sebelah kanan jalan ini selesai lebih duluan, jadi jalannya sudah banyak yang bergelombang, sudah banyak tempel-tempelan. Kalau sebelah kanan saya ini, jalur sebelah kanan yang dari arah sebaliknya, itu jalannya sudah banyak yang tempel-tempelan, bergelombang. Kalau sini masih bagus teman-teman, nggak ada bergelombang, nggak ada tempel-tempelan, karena selesainya lebih dulu yang sebelah kanan saya. Relatif lancar ya teman-teman. Relatif lancar, akan tapi menurut kalian pengguna jalan raya sini recommended nggak sih lewat ring road ini daripada lewat kota, terutama kendaraan yang bisa lewat kota ya, menurut kalian recommended nggak? Apalagi kalau malam. Lancar sih teman-teman, nggak ada, terutama yang sebelah sini ya, jalur yang sini ini lancar, jalannya juga bagus. Kalau yang nggak tahu ya sebelah sana ya, kalau di video saya sebelumnya sih banyak yang bergelombang ya, jadi lompat-lompat. Jadi kalau lewat itu kayak lompat gitu, karena jalannya sudah banyak yang bergelombang. Ini anginnya kenceng banget, ini gara-gara helm saya tak cabut ini ya, apa ini, busanya. Nggak tahu masuk berisik nggak ya, selalu kenceng tuh anginnya tambah masuk. Masuk ya, alamat, harus beli helm baru ini. Aduh. Nah itu udah ujung dari jalan ring road Tuban teman-teman. Nah demikian ya, saya akhiri videonya, update jalan ring road Tuban, dan masih belum ada perubahan jalan yang sudah bisa dipakai, jadi masih dalam proses, masih sama seperti video saya sebelumnya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke kanan itu ke arah Surabaya teman-teman, kalau ke sini ke arah Tuban kota.